Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya teman-teman. Nah sekarang saya berada di salah satu destinasi wisata Pantai Air Mata Permai teman-teman. Dia di mana letaknya tidak jauh dari pusat kota Kabupaten Ketapang, hanya perjalanan 15 sampai 20 menit ke sininya teman-teman. Nah sekarang coba kita lihat di belakang ini, masyarakat Kabupaten Ketapang menghabiskan akhir pekan atau weekend mereka di Pantai Air Mata Permai ini teman-teman. Jadi sekarang kebanyakan anak-anak di sini atau pengunjung bermain atau berenang ke tepi sungai, terus ke laut. Ada yang menggunakan kano. Nampaknya sangat seru sekali akhir pekan mereka, teman-teman. Coba kita lihat ya, seperti apa keseruannya, teman-teman. Check it out. Lihat di sini banyak sekali anak-anak yang bermain di tepi pantai Air Mata Permai ini teman-teman. Jadi harus selalu dalam pengawasan orang tuanya teman-teman. Dikarenakan sekarang ini cuaca yang sangat tidak menentu, angin kencang disertai dengan gelombang pasang, air pasang dan gelombang besar teman-teman. Jadi orang tua harus lebih waspada, harus lebih aware lagi dalam memperhatikan anak-anaknya yang bermain di tepi pantai ini teman-teman. Sangat senang sekali melihat mereka yang gembira dalam menikmati akhir pekan mereka. Good, very good. Nah ini teman-teman, ada penyewaan kano ini teman-teman. Jadi masyarakat yang ingin mengayuh kanonya bisa menyewa satu kano ini teman-teman, yang mana kapasitasnya untuk satu orang. Jadi satu orang dipungut dengan biaya sewanya Rp20.000 per satu jam teman-teman. Jadi setiap wisatawan menggunakan ini jaket pelampung atau jaket penyelamat teman-teman. Jadi diwajibkan ketika menyewa ini harus menggunakan itu teman-teman. Oke teman-teman, coba kita lihat ya seperti apa view atau pemandangan di Pantai Air Mata Permai ini teman-teman ya. Seperti apa ya? Check it out. Teman-teman YouTube, itulah pemandangan atau view dari atas Pantai Air Mata Permai teman-teman. Jika teman-teman sekali lagi berkunjung ke kota Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, jangan lupa untuk berwisata di Pantai Air Mata Permai ini teman-teman ya. Pemandangan di sini cukup menarik, cukup bagus, sangat alami dan banyak sekali pepohonan yang tumbuh di sini. Cocok sekali untuk refreshing, untuk berliburan atau berwisata di sini teman-teman ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatian dan dukungan kalian semua teman-teman di YouTube. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini untuk mendapatkan notifikasi terbaru saya. Jangan lupa belnya dihidupkan. Kling, 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 kling. Oke, teman-teman. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Salam damai dan salam bahagia. Peace and cheers out.